Ya ada aja, cuman jarang sekali. Kita arahnya untuk pasar luar negeri. Kembali lagi Punden Akuatik, ya kan. Untuk saat ini saya berada di salah satu breeder gupi yang pernah meracuni saya main untuk soft body. Jadi ini salah satu guru saya yang mengajari saya bermain soft body. Ini masih satu kota dengan saya. Jadi saling berdekatan, jadi saling selalu sharing terus kepada beliau. Ya, siapakah dia? Ya, mari kita lihat. Assalamualaikum. Nah, ini orangnya, guys. Ya kan? Ini Om Rifan, ya kan? Om Rifan, kalau Facebooknya itu bisa dibilang Rifan Gupi. IG-nya apa, Pak? Rifan Gupi. Oh, IG-nya juga Rifan Gupi, ya kan? Nah, ini salah satu breeder yang ada di Mojokerto yang suka soft body. Ini salah satu master yang meracuni saya bermain soft body, ya kan? Salah satu. Nah, ini salah satu ikan contohnya. Ya kan? Ini salah satu contoh ikan yang ada di sini. Ya kan? Sini, Pak, sini, Pak. Sini, Pak. Ini kita buat video pada malam hari, ya kan? Pada malam hari. Jadi selamat malam untuk semua pemirsa Punden Akuatik, ya kan? Kita kan di sini banyak menanyai master soft body, ya kan? Salah satu master soft body di Mojokerto juga, ya kan? Beliau ini juga yang benar-benar meracuni saya bermain ikan gupi soft body, ya kan? Bagaimana, Om? Kabarnya sudah sehat? Alhamdulillah sehat, guys. Alhamdulillah sehat, guys. Apa dalam pergupian masih berjalan lancar, Om? Aman. Yes. Untuk saat ini yang ada di sini jenis soft body apa aja, Om? Ini ada MMSBG. MMSBG, guys. Ini, guys, sepertinya, guys. Contohnya, guys, MMSBG, guys. Metal Snake Skin Bluegrass soft body. Ini soft body, guys. Ya, ini soft body. Corak soft body. Terus ada apa aja, Om? Buraya AFR. Ini buraya AFR, guys. Buraya AFR. Ini ikan fenomenal ini. Masih belum banyak di pasaran juga. Ada apa lagi, Om? Fulgol. Ikan fulgol, guys. Ikan yang pernah fenomenal pada zamannya. Sekarang juga masih fenomenal, guys. Ya. Ada apa lagi, Om? Kelihatannya ini banyak ini, Om. Abdi Black. Ini yang nggak ada di farm saya. HP Black, guys. Ini HP Blacknya bagus, ya kan? HP-nya juga mantep. Ini soft body, ya kan? Lihat kan? Di sini hampir rata-rata jenis semua soft body. Kalau kalian di sini mencari ikan panjang, hampir ada berapa persen, Om, ikan yang panjang? 0,05%. Ya, tahu sendiri kan ya. Hampir nggak ada ikan normal di sini, semua soft body. Strength favorit sampai apa, Om? Strength favorit untuk soft body? Sebenarnya saya pinginnya itu albino koi soft body. Cuman favorit itu ya? Favorit sekali. Albino koi soft body. Yang red air apa yang biasa? Harusnya red air. Wah, sini. Ini. Cuman ya, sampai saat ini masih sulit sekali untuk
albino koisel body itu yang benar-benar spesial pendek gitu loh. Rata-rata pendeknya itu enggak maksimal. Enggak maksimal. Masih terlihat jadi panjang ya. Masih setengah pendek gitu. Strain favorit masuk kategori albino koisel body, guys. Untuk perawatan soft body itu apa ada cara perawatan khusus apa sama dengan yang lain, dong? Seperti yang ikan-ikan normal? Ya, sebenarnya untuk soft body itu sama saja, cuman untuk pertumbuhannya yang benar-benar lebih lama dari ikan-ikan body panjang, body normal. Maksudnya lebih lama? Iya, pertumbuhannya itu lambat sekali. Untuk jenis soft body ya? Iya, jadi untuk ukuran bisa layak jual itu bisa sampai 3 bulan, 4 bulan up itu baru bisa dijual. Itu pun belum terlihat sangat maksimal ya? Untuk mengatasi itu semua, karena memang pertumbuhannya lambat, pakai perawatan makan apa? Ya, makanan hidup. Artemia. Wih. Artemia. Artemia, Pak. Itu untuk menunjang untuk menunjang biar cepat pertumbuhan, lebih cepat ya, Om. Iya, biar cepat pertumbuhannya. Siap, siap, siap. Kalau hanya pelet aja udah lama banget. Harus sabar malah ya. Lebih sabar menanti kalau pelet ya. Sudah enggak ada yang lain, perawatan yang lain, Om? Yang untuk bisa perawatan gapi soft body ini sama saja bagi intinya ya. Sama saja. Yang penting pakainya harus yang pakai yang hidup-hidup lah ya kan. Pakai yang spesial, bergizi tinggi. Terus pertanyaan lagi itu apa susahnya breeding soft body? Susah, kalau dibilang susah, saya sampai saat ini masih bilang susah sekali. Gimana susahnya? Ya karena ikan dari bodinya yang pendek itu dia akhirnya sulit kawin. Sulit, sulit kawin. Ikan yang benar-benar pendek itu benar-benar sulit untuk kawin ya. Jadi contoh untuk, seperti ini ya. Jadi untuk mensiasati ya biasanya kita royok dengan jantan yang banyak. Kasih beberapa jantan. Begitu guys, tipnya di Om Rivan itu kalau breeding untuk short body ya kan, yang jenis benar-benar pendek itu dikasih beberapa jantan. Nanti nggak cukup satu atau dua jantan, bahkan bisa 3-4 boleh dengan satu betina. Terus pertanyaan lagi, penjualan bagaimana, Om? Untuk Indonesia sendiri bagaimana? Untuk jenis soft body ya? Untuk soft body ini arahnya kan untuk apa ya? Untuk penghobi yang kelasnya itu memang penghobi ikan-ikan unik ya. Untuk Indonesia apakah cepat apakah lambat? Ya ada aja, cuman jarang sekali. Kita arahnya untuk pasar luar negeri. Berarti yang targetnya itu ke luar negeri, Om ya? Luar negeri. Jadi soft body ya? Jadi soft body. Karena orang-orang luar negeri itu suka ikan-ikan yang apa ya, unik-unik lah. Ibaratkan barang unik. Jadi ya lumayan bisa dijual dengan harga dolar dari ikan itu kita dapat dolar. Terus dari Pak Om Rivan sendiri apakah sudah pernah kirim ke luar negeri
atau sebelum? Bagaimana, Om? Oh, sudah dong. Wih, mantap. Mantap. Sudah pernah kemana saja, Om? Ke Thailand. Us Thailand, guys. 5 kali. Us 5 kali, guys. Thailand sudah 5 kali untuk job body, ke kan? Malaysia 3 kali. Malaysia 3 kali, guys. Ke Amerika. Us 2 kali. Sampai USA juga. Ya. Berapa kali, Om, di USA? 2 kali. Wah, 2 kali, guys. 2 kali USA. Pernah terus? Dulu ke Republik Dominika. Us. Negara mana itu? Yang terakhir ini? Yang terakhir kemarin mau kirim kemana, Om? Yang ini mau kirim, cuman kita nunggu jadwalnya itu yang ditunda, tunda terus sampai ke sini kan belum saya kirim. Kemana itu, Om? Ke Peru. Wes, mau kirim ke Peru, guys. Karena tapi jadwal masih menunggu. Karena di negara Peru itu untuk jadwalnya belum tentu 2 bulan sekali ada. Jadi kita harus sabar nunggu jadwalnya sampai benar-benar fix baru kita kirim. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memilih ikan gubi soft body untuk dijadikan indukan, Om? Apa ada kriteria khusus atau ada harus jenenge harus seperti apa lah intinya? Kriteria khusus yang harus dipilih untuk biar menjadi ya, biar untuk saya pribadi biar ada hasil anakannya bagus. Bagaimana, Om? Kalau saya pribadi harus itu jantan betina harus benar-benar bagus. Harus pendek ya? Harus pendek. Kalau salah satu nggak pendek, kurang pendek, itu nanti anakannya sebagian besar kurang bagus. Paling kita hanya dapat 20% yang bagus. Oh, berarti nggak semuanya dapat pendek ya? Ya, itu semuanya pendek, cuman yang super, yang cakep kayak bumi-bumi itu sulit sekali karena cari indukan yang agak panjang. Cuman kalau kita pilih indukan yang sama-sama pendek jantan dan betina, ya itu tadi sulit sekali. Siap. Tadi ya. Sudah tahu kan, guys, tipnya dari Om Rifan cara memilih indukan gapi soft body yang bagus, ya kan? Memilih yang benar-benar pendek, ya kan? Yang bodinya pendek biar bagus menjadi turunannya. Tapi dari kami berdua ada tips lagi, guys. Untuk memilih indukan gapi biar untuk memilih indukan gapi soft body biar bisa kawin. Meskipun bodinya pendek tapi bisa kawin. Ya, kita tunggu video yang selanjutnya, guys. Ya, silakan mohon di subscribe dan like, komen, ya kan, untuk video kami. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.